Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim Seperti biasa Om John Semoga kita tetap sehat semua ya Resikonya lancar, amin Nah, ini Ada sigaret machine filter tap, injector Wis, ngopi durung Wis, ngine durung, ayo Oke, kita akan kembali Nge-review ya Om John ya Nah, ini adalah Alat rokok Untuk uh, linting tembakau Nah ini Om um John ada tutorialnya Seperti biasa nanti kita langsung aja ya praktek ya Terus ini ada Wewe not Nah ini ada harganya Rp35.000 Seperti ini Om um John Kemasannya Langsung aja ya Saya juga penasaran ini sama alat ini Om um John Kita buka Om um John Nah us ada apa itu tadi ini ada ini ya ada apanya ini oh ini ada cadangannya ini om John nah ini cadangan buat naruh filternya ya nah ini om John ya jadi alat ini tuh sedikit apa ya sedikit aneh ya anehnya itu ini memang benar-benar membantu kita untuk yang males yang lenteng ya yang males yang lenteng jadi tinggal masukkan saja e, selongsongnya jadi ini sudah ada ini selongsongnya nah ini Om um John saat tepak Om um John terus dikirim koncok Om John Om John Nah ini saat tepak e, selongsongnya ini kemarin dikasih temen saya jadi kita langsung saja yang pertama kita isi isi tembakau nya dulu ya Nah kalau kata teman-teman kalau bisa tembakau nya jangan yang basah kebetulan ini tembakau tambeng Om John tambeng terus posisinya dia itu lemes basah kan Nah kalau pakai alat ini sarannya itu pakai yang kering biar eh, mudah dipakai Om John tapi nggak apa, apa ya kita coba aja namanya juga nyoba Om John ya yang penting tahu konsepnya dulu kita kira-kira aja Om John kita tarik tembakaunya, pelan-pelan saja Om John, santai aja Om John. Nah, gini. Kita tarik. Kita tata-tata Om John ya. Kita tata, tata dulu. Nah, ini Om John ya, tempatnya ya. Kita tinggal masukin aja di sini Om John. Karena ini basah, jadi jangan terlalu banyak karena takutnya nanti nggak kuat dorong alatnya nah ini seperti ini om John yuk apa om John ya kau usah ngelenteng nah ini wis kari serap 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 aja ini kayak yang di iklannya itu ya kita coba om John nah gini sampai apa ya sampai peres ya peres di di apa tempat rokoknya itu oke om John nah begini om John ya kira-kira -kira aja om John nah baru kita ambil ini om John selongsongnya om John bontotan dibuka bontotan nih om John nah ini om John bu 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 dan mil waduh dan mil kita ambil satu om John nah ini baru kita masukkan di sini om John nah ini kan dan mil ya yang dari teman saya itu yang jelas ini bukan ini ya orangnya pasti bikin sendiri ini nah ini dimasukkan aja dulu jangan di skip ya om John ya kita nyantai aja nanti karena ada triksnya ini pakai alat ini om John nah ini kita masukkan seperti ini terus ini kita tutup nah ini kita tutup seperti ini Om um jangan lupa ini tekan nah ini ditekan dulu gini nanti pas waktu mau geser oke ya Om um ya. kita coba ya Om um ya. tinggal di sini aja cuman Om um satu dua seret mentok ada lagi ke belakang jangan dilepas ya pegangannya ya seret nah lah Om um John Jadi Om um John rokoknya Om um John Simple kan Om um John Terus kita bisa rapikan aja Om um John Pakai ini Om um John Seralah pakai kunci Pakai tusuk gigi Biar pas rokoknya Iya Om um John, naik kayak gini, gak usah ngelinting kan. Jadi kalau kita memang terkendala waktu atau apa ya kita bisa memanfaatkan alat ini om John nah simpel kan ya terus yang kedua triksnya ternyata gini om John jadi selongsong ini nah beda ya ini 7 cm om John panjangnya jadi ini yang bawaan yang dikirim teman saya ini 7 cm ini saya potong karena kemarin saya ukur dulu om John ini ini saya ukur ternyata cuma 6 cm akhirnya ini saya potong coba kalau nggak saya potong ini pasti akan melekuk nggak bisa om gitu, um muncul caranya um nah kalau lebih jelas lagi ini ada penggaris muncul um nah ini ada penggaris kita dari merahnya ya kita dari, dari merahnya nah ini 6 cm kita potong kita gunting praktek ya ini um kita gunting pasti 6 Udah gini aja Om John Gini 6 Nah udah Gitu Om John Kurang lebihnya seperti itu Om John Ini kan selongsongnya ya Waduh Kak, pas rekak apa bos Om Cion. Nah kurang lebihnya seperti itu Om John Terus eh, Yang kedua Yang jelas Apa namanya kalau pakai baku kering dia malah lebih enak lebih cepat lebih apa ya lebih gampang custom customannya tapi kalau pakai baku basah kita harus pelan-pelan kayak tadi santai aja pas pas nariknya jadi kita nariknya itu harus pelan nggak boleh sud gini kalau langsung terlalu cepat dia akan ngelekuk ngelekuk kertasnya karena basah bakunya seperti ini oke okay? kita coba uh, apa namanya tes asap pertama seperti yang gizah kemarinnya oh ya yeah. yang belum tahu yang gizah gizah kotak bisa di sini ya nanti tak taruh di pojok linknya kalian bisa buka yang gizah yang sebelum ini ini kan yang eh, apa namanya filter tab tapi yang untuk yang linting yang gizah itu ada nanti di pojok sini ya di sini di pojok sini ada linknya Bismillah kita tes asap pertama Oh, uh. Wah om John, ini tambeng Di filter rasanya lagi om John Manis om John Nah seperti ini om John e, Apa namanya karyanya Hasilnya Jadi Tetap apa ya Tetap jaga kesehatan Jangan lupa banyak minum air putih Kalau yang suka ngopi suka apa merokok ya Apalagi sekarang lagi musim seperti ini Terus sekian dulu ya Om Cun, ya e, reviewnya yang jelas aku suka dengan alat ini satu buat koleksi yang kedua juga kalau lagi apa ya kita biar gak monoton gak gitu-gitu aja kan bisa buat nambah referensi kita untuk melinting rokok dengan gaya baru seperti ini tadi nah, gitu Om Cun, ya sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang belum subscribe ayo boloan ayo koncoan karena satu teman itu lebih banyak manfaatnya berjuta manfaat subscribe di sini dulu uh, saya akan terus mereview untuk episode selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.